Baiklah, kita akan memasang resistan di 206 untuk temperaturnya yang ini. Diukur sih. Nah, coba diukur dulu resistannya. Oh, pakai yang 260 ohm. Ya, kita coba. Nah, ini yang coklat adalah switch dari temperatur. Sambung dari salah satu kabel ini. Ya, potong salah satu kabelnya. Nanti disambung dengan resistan tadi. Itu dipotong, nanti tengah-tengahnya dikasih resistan 260 ohm. Ya, kurang lebih seperti itu. Di tengah-tengahnya kita kasih resistan tadi. Oke. Nanti tinggal kita solder. Ya, sudah dipasang resistannya, tinggal nunggu suhunya panas berapa nanti muternya. Biasanya low speed di angka 90 derajat kurang low speednya, yang tadinya di 95 derajat, jadi hanya menurunkan dari kebiasaan motor pen nyalanya diper rendah lagi menjadi kurang dari 90 derajat sudah low speed. Nah, gitu. Ya, tinggal nunggu. Ini suhunya masih rendah. Nanti kita lihat berapa low speednya. Kita tunggu sebentar. Oke. Ini low-nya sudah mutar. Low-nya mutar di suhu berapa, Sep? Suhunya, Sep? Hah? 80 ya. 80 lewat dikit, Sep. Ya. Hampir 85, udah low speed. Mungkin nanti high speed-nya di angka 90-an. 90 udah high speed. Jadi harusnya sudah aman suhunya. Gitu aja. Terima kasih. Oke, betul saja. Tepat di angka 90 derajat high speednya sudah nyala. Oke, ini khusus untuk tahun 2001 ke bawah yang masih belum multiplex. Kalau yang sudah multiplex tidak bisa pakai resistan. Oke, kita lihat. Nah, putarannya sudah yang high speed. Yang high speed ya, dari suaranya sudah kedengaran. Ya, nanti turun kemungkinan di angka 85 high speednya sudah mati lagi. Oke, itu.